Brigade Al-Qassam kembali merilis bukti kekalahan Zionis di Han Yunis pada Sabtu, 9 Maret 2024. Dalam video yang diunggah Brigade Al-Qassam, tampak kendaraan pasukan pertahanan Israel, IDF, telah menjadi rongsokan. Terlihat kendaraan Zionis itu hancur menjadi puing-puing seusai diserang Brigade Al-Qassam. Puing-puing kendaraan IDF itu juga berserakan di sejumlah titik di Han Yunis, dilansir dari Al-Mayadeen. Video tersebut merupakan hasil serangan dari pasukan perlawanan dalam beberapa hari terakhir. Dijelaskan pula bahwa kekalahan Zionis itu juga menjadi tertawaan pasukan perlawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.